tak berlebihan rasanya jika predikat istimewa disematkan pada kota Yogyakarta yang terus konsisten mempertahankan budayanya ini. Tak hanya berbicara soal budaya saja, namun juga seabrek dinamika yang terjadi di kota gudeg ini. Salah satunya, dialek berbagai bahasa yang ada di Jogja bisa ditemui di mana saja di sudut kota. Hal ini tentunya wajar saja karena orang dari berbagai penjuru Nusantara merasa betah tinggal di sini, baik untuk belajar atau menimba ilmu maupun bekerja, bahkan tinggal dan menetap. Tradisi seperti ini selalu menjadi cerita yang begitu. Seolah ditepis oleh sebuah majalah legendaris bernama Joko Lodang. Sebuah majalah yang terus berkomitmen menjaga budaya lokal dengan tulisan dan bahasa Jawa yang terus ditanamkan pada siapa saja yang membacanya. Mempertahankan sesuatu substansi nilai-nilai lokal dengan sebuah komitmen serta tak merasa terayu godaan zaman, membuat hati kecil saya tergelitik untuk lebih jauh mengetahuinya. Kenapa majalah berbahasa Jawa pertama dan satu-satunya di Yogyakarta ini masih tetap bertahan hingga kini? Pada penerbitan Mingguan Bahasa Jawa yang namanya Kembang Berayan, dengan keadaan yang kacau itu justru saya dianggap mau ngekup, maka seluruh karyawan minta supaya saya mendirikan sendiri. Nah, dengan mendirikan penerbitan itu kan tidak mudah, tidak murah. Nah, waktu itu saya beri nama Sungkuning, lalu sesudah berkas lengkap, saya konsultasi ke Komandan Korem, Pak Eri Suparjan. Pak Eri tidak mengizinkan, kasihan, orangnya kasihan. Kemudian kami pulang rapat-rapat lagi, ditemukan nama lain karena harus ganti namanya Joko Lodang. Meskipun kala itu media massa yang ada belum banyak, namun persaingan cukup ketat. Belum lama berdiri, majalah Joko Lodang diterpa isu panas sebagai media yang dibiayai oleh salah satu parpol peserta pemilu di zaman tersebut.
Kesayanya sekitar 81 ya. 81. Ada apa masih lotre-lotre itu loh. Oh, lotre. Ya. Jadi apapun yang saya tulis di Surumuwus tajuk itu diramal katanya cocok. Padahal nulis ya nulis biasa saja, tapi itu warna cocok, jadi maka dicari. Jadi setiap terbit dicari. Waktu itu sampai 20.000. Seiring berjalannya waktu, majalah Joko Lodang terus bertransformasi, tidak hanya berkaitan dengan desain majalah, namun juga berkaitan dengan konten rubrik di dalamnya. Namun berbicara tentang Joko Lodang juga identik dengan artikel Jagading Lelembut. Sebuah artikel yang bercerita tentang hal-hal mistis yang sampai hari ini masih terus dipertahankan. Bahkan hingga kini, artikel Jagading Lelembut menjadi salah satu faktor para pembaca tertarik dan masih mencari majalah berbahasa Jawa ini. Membuat Jagading Lelembut diisi. Jadi terutama itu sampai sekarang bahkan menjadi ciri khas Joko Lodang. Pertama kali di Jagading Lelembut di media itu di Joko Lodang. Dari ide Herman Pratekto itu banyak peminatnya dan menjadi ciri khas di sini. Lalu kalau keluar saya datang, oh ilah lembut itu kok, karena dia mengenal Joko Lodang. Kini Joko Lodang masih tetap berdiri di atas kakinya sendiri, menghadang segala terpaan modernisasi dan gempuran media massa lainnya. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa majalah Joko Lodang mulai tergerus zaman dan semakin terpinggirkan, namun bagi yang berproses di dalamnya, majalah Joko Lodang tetap terus bertransformasi. Adalah Probo Pangripto, tim artistik majalah Joko Lodang. Bergabung sejak tahun 1982 sewaktu kuliah, menjadikannya tahu betul perkembangan majalah berbahasa Jawa ini. Dari menggunakan huruf susun hingga proses yang rumit sekalipun, membuat Probo terus belajar dan memberikan kemampuan yang ia miliki untuk menunjang tampilan wajah Joko Lodang. Saya bergabung dengan Joko Lodang itu saat saya masih kuliah. Jadi ceritanya kuliah sambil bekerja. Nah, saya menganggap bahwa Joko Lodang itu ruang ekspresi saya, ruang untuk lab saya. Justru ini memberikan wadah bagi saya pribadi untuk meningkatkan kreativitas, menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan. Waktu itu saya kuliah di ISI, ya, seni rupa, fakultas desain. Ya, kalau membuat desain itu kan pasti harus ada konsep, ya. Nah, konsep itu ada pertanggung jawab dan ada nilai-nilai estetika yang disampaikan, ya. Joko Lodang memang sangat populer di Yogyakarta dan diklaim sebagai majalah Jawa. Tak mudah memang membawa konten budaya Jawa di masyarakat saat ini. Namun inilah yang menjadi tantangan bagi majalah yang terbit mingguan ini, bagaimana bisa mengangkat nilai-nilai budaya Jawa yang justru harus kembali dikenalkan ke masyarakat, khususnya anak muda.
Saya kira akan lebih bagus kalau Joko Lodang itu menumbuhkan kembali nilai-nilai keadiluhungan Jawa yang pernah dikemas di dalam surat-surat atau serat-serat kuno. Nah, ini yang saya menamai itu dengan istilah duduk-duduk, dudah-dudah, gugah-gugah. Duduk-duduk itu apa? Kita menggali kembali serat-serat kuno yang penuh tentu syarat makna, baik dari keraton Surakarta, Yogyakarta, atau bahkan keraton Mataram atau bahkan Majapahit. Ini kembali ditampilkan dalam kekinian ini. Nah, ini yang nilai-nilai adiluhung yang dulu itu menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Jawa itu kembali dikinikan, ditampilkan lalu didudah. Apa maknanya bagi kita sekarang ini? Tentu ada pengetrapannya berbeda karena zamannya berbeda. Lalu gugah-gugah, bagaimana kita menghidupi kembali nilai-nilai adiluhung itu? Media berbahasa Jawa itu sudah mengalami kristalisasi sejak beberapa tahun yang lalu. Kalau di Surabaya kita ingat ada majalah penyebar semangat, sudah tidak ada lagi. Kemudian juga di Solo ada Parikesit, juga sudah tidak ada, tinggal Joko Lodang. Joko Lodang ini kan juga sebagai penerus dari yang namanya Mingguan Kembang Berayan gitu ya. Nah, Joko Lodang ini memang dia dapat hidup karena apa? Ya dilalah juga pemerintah dalam kebijaksanaan terakhir itu memberi peluang untuk bisa hidup. Karena apa? Karena pemerintah menganjurkan supaya di setiap perpustakaan sekolah ada majalah berbahasa Jawa, supaya anak-anak itu juga bisa berbahasa Jawa. Dari tahun ke tahun, majalah Joko Lodang tetap kokoh berdiri sebagai jawaban masih tegaknya bahasa Jawa di daerah istimewa Yogyakarta. Joko Lodang menjadi bukti bahwa bahasa Jawa perlu dilestarikan. Namun dilestarikan untuk siapa? Contoh konkret di masyarakat, anak-anak muda yang kini tak fasih lagi berbahasa Jawa. Menjadi potret, kita masih membutuhkan Joko Lodang hadir di tengah-tengah kita. Optimis masih akan terus bertahan ya Pak Joko Lodang? Masih, saya masih bertahan. Tidak, kalau pesimis, wong anu bahasa Jawa itu tidak akan mati. Meskipun ya makin berkurang selama masih ada orang Jawa. Selain dari upaya Joko Lodang sendiri untuk masuk sekolah, juga dari mungkin perlu ada kurikulum yang berbasis istilahnya muatan lokal. Nah, ini yang perlu kembali dihidupkan supaya kalau kita berbahasa Jawa itu tidak hanya bahasanya saja, karena bahasa Jawa kita kalau belajar Jawa itu ada toto boso, toto roso, toto broto itu. Jadi ada tata bahasanya, ada rasa, mengasah rasa dan mengasah keprihatinan. Hidup itu penuh keprihatinan. Nah, ini yang perlu kita kembangkan dan itu bisa menjadi semacam patokan hidup. Makanya orang yang belajar bahasa Jawa
itu biasanya lebih rendah hati. Ya, pertama konsep manajemennya harus mengikuti manajemen profesional yang baru. Kemudian substansi isinya itu juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Penampilan pun demikian, jadi menyesuaikan penampilan media-media atau majalah yang sejaman lah begitu ya. Nah, kemudian jangan lupa merekrut pembaca-pembaca muda dengan konten yang memang diminati oleh anak-anak muda. Kalau media tidak sadar seperti itu, akan pasue, artinya ketinggalan sudah gitu kan, ketinggalan. Majalah Joko Lodang itu berusaha untuk mendidik masyarakat supaya berbudi pekerti yang selamat, artinya tidak dengki, tidak panas, mudah marah dan sebagainya. Ngesti budi rahayu, ngungak mekaring jagat anyar itu, dan supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman yang baru itu juga, meskipun golek selamat mencari mendidik masyarakat supaya berbudi pekerti yang baik, tapi perkembangan zaman pun perlu diikuti. Jadi masyarakat kalau ingin atau sebaiknya juga membaca Joko Lodang juga. Ini harapan saya, dengan membaca Joko Lodang nanti akan terbentuk juga watak-watak yang bagus sesuai dengan bahasa Jawa yang ada unggah-ungguhnya itu. Joko Lodang berdiri tegak menghadang zaman yang terus berubah. Joko Lodang adalah bagian dari peradaban literasi Indonesia. Joko Lodang menjadi simpul penting pergerakan pers di Ibu Pertiwi. Haruskah tonggak budaya tersisi hanya karena gengsi semata? Joko Lodang kumandul prataning ngateng krang srumus eling-eling pasti karasaning yang widi gunung mendak curang brenjul ingusir projo prangkasor.